Okey, itu dia antara perkongsian PKP fasa kedua dan sekarang ini kita ingin tinjau pula bagaimana dengan keadaan bersama dengan Dr. Muhammad Ihsani Mahmud, pakar berubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami ingin mendapatkan perkembangan terkini tentang COVID-19 dan jangkaan keadaan di Malaysia pada masa-masa akan datang. Ya, hello, assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ya, doktor, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Baik. Doktor, terima kasih banyak sudi bersama kami. Dan kalau boleh dapat diulas lebih lanjut tentang maklumat ataupun maklumat yang dikongsikan oleh KP Kesihatan tentang tanda awal yang kita ni sedang menuju kepada kejayaan menghentikan rantaian penularan COVID-19 ini. Okey, baik. Terima kasih. Seperti yang diumumkan semalam, jumlah kes secara keseluruhan telah mencecah 2,908, di mana peningkatan 1.4%, iaitu bersama dengan 142 kes baru. Pada masa sama, kita menunjukkan peningkatan dari segi kadar sembuh, di mana jumlah tertinggi sembuh adalah 108 kes yang telah sembuh dalam sepanjang rawatan. Di mana jumlah keseluruhan yang telah sembuh adalah 645. Okay. Pada masa sama, kematian yang dicatatkan adalah sebanyak 45 orang dan yang jumlah pesakit yang menerima rawatan di ICU adalah sekitar 102. Okay, kita telah tengok Malaysia Economic Research telah mengeluarkan satu model yang projection menunjukkan bahawa daripada model yang dipredik, kita akan mencapai peningkatan kes sehari bagi kes yang baru sehingga 400 lebih sehari. Okay, dan, tapi dalam keadaan sekarang, kita hanya mencecah lebih kurang 140, di mana jauh daripada apa yang diramalkan oleh model yang tersebut. Ini menunjukkan satu positif output yang kita dapatilah daripada perintah MPO yang dikeluarkan selama ini. Ya, dengan berita positif ni, kita kalau boleh tak mau terlalu gairah ataupun mencetuskan euforia, doktor, sebab banyak lagi yang perlu kita ikuti dari segi prosedur dan sebagainya, dan kita masih dalam fasa mencari penawar yang sebaik-baiknya. Setakat ini dari segi rawatan, adakah recovery proses ini ada penemuan baru ke dari segi kepantasannya ataupun seperti mana biasa sebelum ini? Okey, saya rasa kita telah memperkenalkan rawatan iaitu ubat hidroksikloroquine, dan pada masa sama juga pihak WHO telah memperkenalkan satu ubat baru iaitu remdesivir, di mana Malaysia terpilih sebagai salah satu negara yang terlibat untuk buat kajian tersebut. Dan pada masa sama juga peningkatan rawatan yang diberi secara lebih teliti dan terperinci oleh pakar-pakar perubatan dan juga pegawai perubatan kita di hospital dan membantu dari segi mengesan dan merawat pesakit dengan lebih baik. Di samping itu, pengesanan kes dengan lebih awal. So, lagi awal kita kesan, lagi cepat kita rawat dan kadar semua itu akan lebih baik. Baik. Doktor, adakah kita menghadapi apa-apa kesukaran dari segi peralatan ataupun kemudahan yang diperlukan bagi merawat pesakit-pesakit COVID-19 ini seperti yang dikabarkan? Ada juga kerana selepas dapatnya bantuan, mungkin keadaan itu bertambah reda atau bagaimana? Okay, maksudnya kita telah, dari segi peralatan perubatan, kita telah bekerjasama dengan pelbagai hospital di bawah universiti dan juga beberapa hospital swasta, di mana dan juga kita juga membuka beberapa pusat untuk menampung penempatan pesakit ini sendiri. So dari segi itu kita dapat mengurangkan kadar kebadatan di hospital yang sedia ada. Dari segi petugas, di mana kita telah mendapatkan lebih kurang sukarelawan seramai sampai 3,000 orang. Dan mobilisasi petugas-petugas ini daripada semua penempatan yang dibuka adalah dapat menampung, mengurangkan masalah dari segi bebanan tugas itu sendiri daripada hospital yang sedia ada. Okey, doktor, sekarang ini rakyat gembira melihat graf yang dikongsikan semalam dan ia mula menular di media sosial. Jadi ini berita gembira kepada semua. Cuma bila disebutkan pada masa yang sama tentang kebimbangan gelombang ketiga ini, apa lagi yang perlu dilakukan untuk memastikan graf terus berada dan semakin lama semakin merapati ataupun tidak konsisten dengan jangkaan yang asal?
Seperti kita tahu, penyakit berjangkit ni dia ada naik turun sebenarnya. Ya. Yeah. Okey, so selagi individu itu terdedah dan kita tak dapat mengenal pasti punca di mana penularan itu berlaku, itu ada kemungkinan mungkin jangkitan akan bertambah. Okay, walaupun graf yang ditunjukkan itu adalah ramalan dan apa yang kita dapat sekarang ada perbezaan yang jauh juga. Tapi kita kena patuh sebagai orang awam, ya, kita patuh kepada arahan di mana perintah kawalan pergerakan itu penting untuk dijalani juga dari masa ke masa. Okay? So pada masa yang sama juga, kita perlu mengamalkan ke tahap kebersihan yang baik dan juga mana-mana yang bergejala perlu hadir segera untuk mendapatkan rawatan. Baik. Okey, pastinya beberapa lagi kes yang kita tidak tahu apakah yang akan berlaku pada fasa ketiga dan seterusnya. Tapi saranan daripada doktor sendiri kepada kita semua rakyat Malaysia untuk tidak terlalu suka ataupun gembira dengan kejayaan fasa pertama ini, fasa gelombang kedua ini, malah lebih berhati-hati untuk menghadapi fasa ketiga ataupun gelombang ketiga COVID-19 ini. Silakan doktor. Okey. Seperti yang saya beritahu tadi, kita perlu patuh kepada arahan di mana semua pergerakan perlu dihadkan dan diperketatkan dan pergerakan hanya yang baik yang perlu sahaja. Okay. Dan di samping itu, kita kena peka terhadap apa yang berlaku di persekitaran kita dan pada masa sama dan dapatkan maklumat yang sahih daripada sumber yang kita keluarkan. Baik. Oleh itu, kita semua jangan panik. Yang penting jangan panik tapi peka. Jangan panik tapi fokus. Fokus. Okay, terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sudi bersama kami. Selamat menjalankan tugas. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doktor Muhammad Ehsani Mahmud, pakar perubatan kesihatan awam, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia.